hari kedua, peserta kembali melanjutkan perjalanan wisata menuju Kraton Yogyakarta. Para peserta diajak menikmati perjalanan dengan menaiki delman, salah satu jenis transportasi tradisional yang begitu melekat erat dengan image kota Yogyakarta. Para peserta apresiasi tampak begitu bersemangat. Hari ini kita akan pergi ke Rektor. Saya sangat senang ya. Ini cuaca hari ini sangat bagus. Saya sangat suka. Di sini masyarakat sangat bagus dan hatinya bagus ya, hati bagus. Dan saya suka makanan Indonesia. Contohnya bakso, sate, dan soto ayam. Di sini, para peserta melihat bangunan yang merupakan pusat kebudayaan. Sebuah bangunan istana resmi Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang didirikan pada masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono I. Halo, selamat pagi. Nama saya Tivana. Saya dari Tiongkok, Cina ya. Kita melihat Kraton, wah sangat bagus. Saya sangat suka budaya dan bahasa Indonesia di sini. Ya, bagus sekali. Ya, saya sangat senang karena berada di Kraton Yogyakarta. Kraton yang luar biasa. Kami sangat senang berada di sini. Terima kasih. Saya suka tempat ini dan bagus sekali. Sebagai kota pendidikan dan budaya, tidak lengkap rasanya jika tidak berkunjung kampus seni terbesar di Indonesia, Institut Seni Indonesia Yogyakarta, yang terletak di Jalan Parangtritis. Pada sesi ini, dengan dipandu oleh para dosen, para peserta berkesempatan untuk mengikuti kelas karawitan. Karawitan adalah kesenian musik tradisional Jawa yang mengacu pada permainan musik gamelan. Kesenian karawitan ini dikemas dengan alunan instrumen dan vokal yang indah, sehingga enak untuk didengar dan dinikmati. Kesenian karawitan ini merupakan kesenian klasik yang sangat terkenal di masyarakat Jawa dan Indonesia sebagai salah satu warisan seni dan budaya yang kaya akan nilai historis dan filosofis. Dan sekarang saya baru selesai bermain gamelan pertama kali. Itu sangat menyenangkan bermain dengan kelompok yang besar-besar. Ini sangat sulit, berbeda dengan musik barat yang saya main dulu. Ini rumit, tapi kalau ada pattern itu bisa diingat. Tidak ada musik halaman yang bisa dibaca seperti dalam musik barat, jadi lebih sulit, harus ingat semuanya. Tapi kalau main bersama sangat-sangat menyenangkan. Tak cukup sampai di sini, para peserta kembali diajak menggali ragam kebudayaan Indonesia, yakni membatik. Di atas sebuah kain putih polos, para peserta bebas menggambar pola batik karyanya. Sore ini saya menggambar Ibong Adarna. Ibong Adarna itu burung legenda dari cerita fiksi di Filipina. Ibon itu artinya burung di bahasa Filipina, namanya Adarna. Di cerita itu ada seorang raja yang menderita sakit. Dia hanya sembuh ketika dia mendengar lagu Ibon, burung ini sangat elusif dan lagunya manis tapi itu membuat orang ngantuk. Hari kedua ditutup dengan membeli cenderamata khas Yogyakarta. Tampak mereka sibuk memilih aneka souvenir untuk dibawa pulang sebagai buah tangan untuk keluarga.